Sejarah Palembang yang pernah menjadi ibu kota kerajaan Bahari Buddha terbesar di Asia Tenggara pada saat itu, Kedatuan Sriwijaya yang mendominasi Nusantara dan Semenanjung Malaya pada abad ke-9 juga membuat kota Palembang dikenal dengan julukan Bumi Sriwijaya. Berdasarkan prasasti Kedukan Bukit yang ditemukan di Bukit Siguntang, sebelah barat kota Palembang, yang menyatakan bahwa pembentukan sebuah wanua yang ditafsirkan sebagai kota pada tanggal 16 Juni 683 Masehi menjadi kota Palembang sebagai kota tertua di Indonesia. Palembang adalah ibu kota Provinsi Sumatera Selatan dengan luas wilayah kota 400,61 km persegi, dihuni kurang lebih 1,7 juta jiwa. Kota Palembang juga terpadat dan terbesar di Sumatera setelah Kota Medan. Kota Palembang muncul sebagai kesultanan pada tahun 1659 dengan Sri Susuhunan Abdurrahman sebagai raja pertama. Namun pada tahun 1823, Kesultanan Palembang dihapus oleh pemerintah Hindia Belanda. Setelah itu, Palembang dibagi menjadi dua keresidenan besar dan pemukiman di Palembang dibagi menjadi daerah ilir dan ulu. Pada tanggal 27 September tahun 2005, kota Palembang telah dicanangkan oleh Presiden Republik Indonesia, Jenderal Susilo Bambang Yudhoyono, sebagai kota wisata air. Sungai Musi, sungai sepanjang sekitar 750 km yang membelah kota Palembang menjadi dua bagian, yaitu seberang ulu dan seberang ilir, merupakan sungai terpanjang di Pulau Sumatera. Sejak dahulu, Sungai Musi telah menjadi urat nadi perekonomian di kota Palembang. Di sepanjang tepian sungai ini banyak terdapat objek wisata seperti Jembatan Ampera, Benteng Kota Besar, Museum Sultan Mahmud Badaruddin II, Pulau Kemaro, Pasar 16 Ilir, Rumah Rakit, Kilang Minyak Pertamina, Pabrik Pupuk Pusri, Pantai Bagus Kuning, Jembatan Musi II, Masjid Al-Munawar, dan lain-lain. Jembatan Ampera adalah jembatan megah sepanjang kurang lebih 1 km yang melintasi di atas Sungai Musi yang menghubungkan daerah seberang ulu dan daerah seberang ilir, merupakan ikon kota Palembang. Jembatan ini dibangun pada tahun 1962.